Lovers, bertemu lagi dengan saya Indri. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menghilangkan bau pada babat. Babat merupakan jeroan yang memiliki kandungan kolesterol yang tinggi. Namun, jika kita mengkonsumsi sewajarnya, babat memiliki kandungan protein yang baik untuk tubuh. Selain karena kandungan kolesterol yang tinggi, babat juga memiliki bau yang tak sedap. Padahal, bau ini bisa dihilangkan dengan proses yang benar. Yuk langsung aja kita lihat tips bagaimana cara menghilangkan bau pada babat. Tips yang pertama, cuci babat hingga bersih. Yang kedua, rebus babat dengan menggunakan air dingin. Setelah mendidih dalam hitungan menit, kotoran akan naik ke permukaan. Buanglah air rebusan tersebut. Rebus kembali babat di dalam air yang baru dan bersih, lakukan cara yang sama hingga 4-5 kali. Setelah babat terlihat bersih, angkat dan cuci kembali. Masukkan babat ke dalam mangkuk, siram dengan air panas, dan berikan air kapur sirih. Diamkan selama 1 jam. Setelah direndam kapur sirih, tiriskan babat, cuci, kemudian rebus hingga empuk. Ini dia tips mudah agar olahan babat bebas bau. Jangan lupa praktekkan tips ini di rumah ya. Sekarang, gak usah ragu lagi untuk mengolah babat. Sampai bertemu di tips selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita. Bye-bye!